Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala kitaba bil haqqi basyiran wa nadhiran. Lituqi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Liyuthirahu 'ala ad-dini kullih. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-'azim. Amma ba'du. Kematan para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun Sohibul Hajjah, dumateng sahabat-sahabat al-Abrar, semua tamu undangan, rahimakumullah. Amin. Hadirin, dalam kesempatan ini berkenaan dengan acara Wadidatul Khitan, pilih menopo kita diundang di sini. Satu adalah nyuhun pangestu Dio putro ingkang den khitan estu-estu menjadi putro ingkang sholih. Sholih indan das, ya sholih indahloh. Oleh sebab itu, ini yang akan menjadi materi pada kesempatan malam hari ini. Tapi langkung rumiyin kulo atas nama Sohibul Hajjah. Kalau orang jadi yo orang ditempuh, tapi bosan telah toleh. Kalau atas nama Sohibul Hajjah, boh menawi wonten nopo kemawon kiranya jadi baik tempat maupun pasukatan nyuwun agung isih pasami. Lan matur suwun atas kelakuan panjenengan sedaya. Wis ngajine jaluk pinten menit sampean. Eleng olahraga di situ. Wis apa-apa. Buyar olahraga, buyar ring ini, ngoten nggih. Apa kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak? Yang kedua, apa yang menjadikan anak ini menjadi anak yang sholih? A'rif nafsaka wa auladaka billah. Kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak salah satunya adalah mengenalkan supaya bisa mencapai apa dawai Allah dalam satu ayat, la ya bunaya la tusyrik billahi syaitan. Wahai anak-anakku, la tusyrik ojo sampak kuwi nyebutake billahi kelawan Allah syaitan kelawan suci.
Sebab inna syirka sak temene nyebutake Allah iku zulmun azim. Salah siji maksiat laku ingkang paling gedhe dhateng Allah. Bapak Ibu, Syekh Ibnu Athaillah dawuh, a'rif nafsaka, kenalono dirimu. Iki dhumateng anak. Wa'auladaka, yo kenalono piro-piro anakmu. Nang sopo billahi kelawan Gusti Allah. Pengenalan terhadap Allah, Bapak Ibu, itu sudah diatur di dalam berbagai hukum, sehingga madhab sekawan niki merekomendasikan tentang masalah pengenalan terhadap Allah itu ada dua tahap. Allahumma sholli ala Muhammad. Rajine alus tapi sampe resapi, gak iso resapi saiki kene aja itu kali ini nali genteng nggih. Genteng. Oh, saiki wis gak ana genteng. Plafon. Plafon ditem dino kulo gak di genteng. Sami nek ada setunggal mengenal Allah yang diatur di dalam hukum syar'i bi ismin namani Allah dengan dasar marabuka hi wong Islam sapa jenenge pangeranmu Allahu Rabbi Allah iku pangeranku sapa jenenge pangeranmu Allah di iki kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak tentang hukum syar'i. Iki tahapan pertama, Pak, ya. Tahapan pertama. Makanya diajarno sunat iku opo ya, kok disunat. Krono ibu kudur mibak di najasa setengah saking daripada najis untuk dihilangi sebab karepik jalano opo perintah dan larangan Allah. Jalano perintah Allah dan ninggalno larangan Allah. Ketika saat jalano perintah harus terbebaskan dari najasa termasuk kudur. Lamuna sampai kali kula niki mboten saged didik dhewe ngajarke ngenalke anak dateng Allah disebabkan karena kesibukan sampai kali kula sebagai wong tua mencari maisyah iku terus pundi serahke nang ustaz serahke nang pondok pesantren. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Orang tua. Sebab apapun yang terjadi nanti di akhirat ada ta'aluk, ada hubungan antara anak dengan orang tua. Tatkala di dunia ini kau ajari anakmu tentang apa. Jadi ada istilah wong tua enak-enak rokokan ning surga rokokan anake gak iso ning surga asebab waktu ning dunya iku gak diarahno gak dididik wong tuwa iso uga dijeluk dikongkon mudhun dikongkon mempertanggungjawabkan ini iki yo ono maksude begitu wajibnya kita sebagai orang tua kewajiban untuk mendidik anak. Apapun sing jenenge repot iku tetep
makanya dilonggarne hukum. Bineka iso didik ya serahno nang ustaz. Kita ajari sholat, kita ajari dan lain sebagainya. Bis. Ini kita tidak berhenti, tidak boleh berhenti di sini Bapak Ibu. Imam Syafi'i Hambali Maliki Hanafi menjelaskan umat Islam iki tahapane ono papat. Pengenalan Allah terhadap ismu dzat jeneng iku wis ditata ning hukum syariat dan thariqah. Zikire ono jahri lan sirri. Tahapan kedua ono gone tahapan hakikat nuju marifat. Iki pengenalan Allah, pengenalan anak terhadap Allah, terhadap yang memiliki nama Allah wis ditata ing dalam hukum hakikat. Sempurna. Dawuhe Allah ning Quran udkhulu fi silmi kafah. Mlebu Islam kuwi sarana sampurna. Artinya sempurna ini Pak. Zahir syariati, batin hakikat, hakikati. Zahir nyembah Allah yang diatur di dalam hukum syar'i, batin roh ikiyo madem nyembah Allah sing ditotoni hukum hakiki nang ma'rifat. Sehingga wayah sholat sampai kali kula atine cek gak kelingan pilka kades ngeten lho aku ku menang apa kalah iki cek gak ngono wis nyuntuno nang awakku dhewe gak nanggiane semuanya karena Allah apapun yang terjadi nantinya ngeten wis kok mencolot terus. Nah, aku gak promosi warga aku tahu sendiri bagaimana yang terbaik bahwa Allah dan menghubungi terserah hak asasi manusia wis. Jadi waya sholat hatiku cekak kelingan ngaji tetapi prosesnya harus gitu Pak. Ingat zaman Nabiullah Adam alaihissalam ketika saat di surga didawi Allah dan Hawa, silakan manggoning surga sak lawas-lawasi. Tapi siji wala taqrabu hadhihi syajarah. Aja ide iwit yang terkenal disebut buah huldi. Kesebut buah khulti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngelmu sekedik niki mungkin dada saking anti iki kemberengseng dadi ilmu ingkang manfaat terhadap jenengan kali kula. Terus kengge. Di situ Allah melarang dan merintah. Adam wis sakarepmu urip ning surga iki selawas-lawase. Kepingin apa ae mesti keturutan, ora katek soro, ra katek rekoso. Tetapi wala taqroba, ojo nyedeki sira Adam. Hadi syajara ing iki wit. Wit niki diperdebatkan Pak sampai sekarang. Ahli tafsir podo debat khuldiku sing ya apa? Ngaten niki. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan ya, di situ diibaratke koyok dene buah gandum. Buah gandum niki nek cara ning Indonesia jagung. Untuk makanan pokok bisa jadi padi. Ngaten. Ada apa dengan itu? Lho ngaten. Tetapi tafsir-tafsir ini yang lebih akurat di dalam Al-Qur'anul Qadim ya. Itu adalah syahwatut dunia ternyata. Wis, koyo
kandungan adalah isyarah. Syahwatul dunia itu kesenangan adunya kang bongso selain Allah. Kayak dini jadi kepala desa, iki syahwat, iku buah kunti. Lho Gus kok sampai ini dei dengan bentuk sampai nyalok ke langatan ye? Ini bapak ibu, yaitu nung sampai. Di dalam aturan untuk mencapai apa yang dimaksud Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan saleh. Ya Allah. Dalam rangka untuk sampai ati iki meningkat sampai ke ma'rifat atau ati iki bisa sampai ketemu Allah, ya. Itu ada dua sistem. Siji sistem wasilun, sistem di mana syariat yo mlaku, hakikat yo mlaku. Loro sistem majdubun, sistem di mana syariat wis gak mlaku, mung mlaku hakikat tok. Iki nek urip ning tengah-tengah masyarakat nyun sewu. Eling jamane tahun 2005, aku kalau nong gendeng eling ambil. Iku sistem aja tubuh, gak iso gembul menungso. Mestinya digembul nopo dus. Maten. Nek sistem wasilun boten, justru syahwatul dunia, iku kita jadikan sebagai buruk atau tumpahan untuk menuju dan bertemu Allah. Sebab Allah iku fa'aina matuwalu fathamma wajhullah Al-Baqarah 115. Allah iku ning dindi dimana-mana, dimanapun kau bertempat, di situ ada wajah Allah. Jadi sampai neng WC nggih neng Allah, neng gone masjid nggih neng Allah, neng gone balai desa yo eneng Allah. Coba nengah neng Allah iso kelakona acara malam ini, buatan saja. Ayo diangen-angen sing jero. Estu. Tapi anggene ulama ul arifin yang memakai sistem majdubun yo gak salah. Tetapi ing monggo hukum syar'i iku salah. Iki jaduke digembolo tarsan ngeten iki. Untung aku biyen gak dioyak wong. Jane sarepe dioyak. Tapi kok ya gak dadi ngoyak ya Allah alam ngeten. Wis. Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi Adam akhirnya dos pundi? Nyedeki to, Pak ya? Mangan, nyedeki ya gak oleh apa maneh, mangan. Maksudnya mlebu ning ati. Gak apa-apa kita di dunia iki sugih sembarang kali, ora apa-apa. Tapi dengan sugihe pangkat jabatan kedudukan kehormatan, iku gak ndadekno ati sampean kali kula iki ngakoni. Paham nggih maksudku? Semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan wahai Allah. Sebenarnya kita itu sudah tahu secara ilmu, secara teori tahu nah iki milik Allah. Tetapi ketika praktek dituntut untuk mengakukan iku milik Allah, susah nggih mboten? Susah nggih? Sebabnya apa? Pengertos. Sebabnya sampai kali kula niki dari ngertos wujudi Gusti Allah. Akhirnya untuk mencintai Allah iki lho belum maksimal. Memang ada syarat kriteria kita bisa mencintai Allah di atas mencintai segala galanya ada Pak. Ada. Sehingga tak kalah sampai kali kula nek wis dikatakan radhiyallahu anhum wa radhuanhu betul-betul mencintai Allah.
Ikin kok senajan jenengan sugi kaya apa, gak bakal ngefek nang ati sampean. Artinya syahwatu dunia iku tidak akan menjadikan hati sampean iki terhalang dengan Gusti Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi abot pak, kula sesuk niku ditagih Allah setunggal kok jangan di hati ni wargami. Kok kenal no aku apa gak? Nomor loro ditakoki kuwi biyen dadi pemimpin nang desa sing disebut kepala desa kok otil piro duwe wargane. Iku sing ditakoki. Terus bangunan-bangunan kok otil piro? Iku sing ditakoni nomor mburi, Pak. Sing ditakoni pertama terkait masalah pengenalan terhadap Allah. Nek cara sampean wong tua datang anak iku sing takokno adalah tentang pengenalan. Mangkane apa malaikat mungkar nadir takon marabbuka. Jelas sing ditakokno urusan datang penyembahan. Surat Al-Baqarah ayat 82. Dilihat atau 83 terkait pengenalan Allah. Terkait masalah janji ni kaum Bani Israel terhadap Allah. La ta'budu illallah. Ojo pisan-pisan awakmu madhep nyembah sakliyane Allah. Mungkin yang membawa HP ya, ada aplikasi Quran surat Al-Baqarah 82-83. Ternyata kaum Bani Israel berkhianat. Wis. Akhirnya sing jenenge Nabi Adam nyedeki. Karena apa kok nyedeki? Di dalam diri setiap manusia iku ana sifat kali, Pak. Pinten, Pak? Kali. Eling-eling. Loro iki sijine ngejak maksiat dateng Allah, sijine ngejak taat. Sing ngejak maksiat jenenge sifat basariyah. Lungguhe nafsu-nafsiah lan lauta amarah iki dulur-luru. Ngejak angkara murka. Muncule karakter hasud, takabur, sum'ah, senengane fitnah ya. Senengane ngelekno wong, senengane wis macam-macam. Iki karena bentuk di dalam hati nafsu-nafsiah berkembang. Wis. Amarah iki dulur-luru si An, kok ana dulure papat ngono. Loro amarah di dalam hati sampean kali kula, lamun gak cocok mesti muring. Ibu ila eno endang dulu ya. Ya. Krono amarah iki wedang. Wedang kopi godhoken sak kopine, nek gak kok godhok sak kopine. Ya gak tahu sih, maksudnya. Ketenggulo pun error banget, ngopi kopi gak digodok. Iku masuk angin. Monggo Pak, kali tujuh monggo. Nyantai nggih. Iki ana sing khusus nyambut gawe napa kan? Ya wis, ana sampe jam 12 tak es sampe. Iya, sampe nek joke ini tobol iki. Loh. Dulur-luru niku ngajak ati sampean kali kula supaya melalaikan Allah. Ojo maneh cak, Pak. Jobone salat, jerone salat iki ngridu nang ati supaya ati iki kelingan selain Allah. Wis siji. Sifat sing nomor loro, sifat basira. Sing nomor siji mangko, Pak? Basariyah. Nomor loro basiroh kenggonan dulur loro. Cara Quran iku nafsu lawamah ampe mutmainah. Iki ngajak taat kepada Allah. Ayate wama ubari'u nafsi innan nafsa la'amartu bisu illa rahimah rabbi. Di dalam diri manusia iku ono nafsu sing ngajak elek. Ila rahimah rabbi, ono nafsu sing ngajak nangoni rahmat Allah. Bentine ketabrakan.
pertanyaane di dalam hati saben kali kula di antara dua pasukan iki sing menang sing ndi? Sing ndi sing menang? Saben kali kula gak iso menang, Basira gak iso menang, mana kalah? Saben kali kula nek isi kenal Allah sebatas nama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Berarti terus Gustur ning saiwi puine ngaji ojo syariat bloko. Kudu munggah ning hakikat menuju marifat. Cek kenal sing duwe jeneng Gusti Allah. Sebab ndi ana jeneng mesti ana sing duweni jeneng. Iki apa? Gelas. Iki apa? Lepek. Iki tutup. Umpama takok, ndi lepek? Gak kira sampean iku ngangkat gelas. Manakala sampean iku wis kenal wujude lepek. Paham nggih? Sambung nggih? Allah, ndi Allah? Iku jeneng. Sing duwe jeneng Allah ndi? Dibuka surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lail. Subhana maha suci sapa alladzi zat hidup. Nah, hidup. Asra kang lakokake sapa hidup bi abdihi kelawan kawulane ai Muhammad cara basa syariah lailan ing dalem waktu bengi. Ya kuwi dulur urip sing nglakokno sampe teko omah mrene. Sing urip iku gak tidak di mana-mana, ada di mana-mana dan di mana-mana termasuk pada diri panjenengan. Aku yakin tanpa hidup pada panjenengan kali kula enggak mungkin iso tutuk kene. Sambung mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ganti di ngeten ganti. Terus pun di carane sampean kali kula bisa mengenal dan bertemu hidup, buka di surat Al-Kahfi tadi. Syarat bisanya bertemu Allah, maksudnya yang memiliki nama Allah, fal ya'mal amalan saleh, laku amal yang bagus. Amal yang bagus niku tidak cukup amal ing mungguh fisik syariat, harus juga mungguh ning ati hakikat. Yo apa carane? Wonten Pak, enggak bisa kami bahas teng mriki. Nek pengin ayo tak bahas ning ngene gobok mriko monggo. Nggih ngapunten nek kula bahas mriki karena waktu, Pak. Nggih, ngapunten nggih. Kula nggih toleransi dengan jenengan sak bareng iki wonten acara dan sebagainya. Gak mungkin. Iku minangka tanggung jawab kula sebagai kepala desa untuk mengenalke Allah dari sisi hakikat nang marifat. Krono kula niki tasik aktif sampai tanggal 29 ngajeng. Nek tanggal 29 ngajeng kula sampun cuti, berarti kula mboten enten kewajiban. Paham nggih? Yes. Ternyata Nabiullah Adam piye? Sifat basyirah, basyariahnya kuat. Akhirnya nggih kekotik. Pertama nyedeki enak anget. Jari Hawa, terus ke anget kok rasane enak. Mangkane jagung iku ana rambuti mergai yo syahwatul farji ono rambuti kekote enak terus lho kok yo anteng ngoten nggih syahwat tutut ya yo wis bar ngono Allah ya apa saknalika iku Adam ambe Hawa diusir Allah saka dene surga dateng dunya. Pertanyaan ini nih, Pak. Mengapa satu sisi Allah itu kok yo menggak Adam gak oleh nyedeki, sisi lain Allah iku mang ngijini banul jan iblis untuk goda Adam. Oleh nyedeki lan mangan iki karena kegoda to, Pak ya. Iki gak bingung ya sampean kali kula. Nek dipikir ndugi mriku nggih, satu sisi koyo bingung. Gusti Allah ngelarang Adam gak oleh nyedeki buah huldi bahkan makan. Tapi satu sisi Gusti Allah gawe senjata, ya. Senjata. Ngongkon iblis godo Adam cekne nyedeki buah huldi.
Pinter Pak Iblis. Iblis. Eh Adam Dam, Iblis jenenge. Iblis gak disopan, Pak. Nyeluk Adam iku saenake dhewe jambal. Gusti Allah iku keliru. Aku didawuhi Gusti Allah keliru. Dawuhi kan ngene, selama Adam gak nyedai buah kulit bahkan mangan, selama itu Adam kekal di surga. Keliru iku kuale, justru aku nek gak mangan, kuwi kok kekosir teko kono nek mangan kekal dam. Ngoten. Sik tak ayo diangen-angen. Iblis ngongkon Allah ngongkon iblis ngijini iblis nggodho Adam. Nek gak izin Allah kan gak saged. Berarti Adam mangan buah kulti mboten salah. Lah ngoten nggih. Ayo jangan ngangen. Ngangen-ngangene aja ilmu dohir, ilmu hati. Ternyata dijawab Allah di dalam satu ayat, liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Takdukno syahwatu dunia terhadap umat manusia, takdukno buah khuldi terhadap Adam semata-mata itu adalah untuk meningkatkan mutu iman takwa sabar ing kersane Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wonten mriku. Jenenge wong merdeka iku kudune wong perang iku mesti ana musuh. Musuhe. Jadi satu sisi iblis aja dilokno. Karena untuk pelengkap daripada apa? Daripada perjalanan iki. Padha ta pilkadi tak ngoten nggih. Dadi padha pelengkap ana sing pro dan kontra iku sebagai pelengkap manisnya suatu makanan. Ini kita akan selamat hati kita manakala hati kita itu sudah sampai pada Allah. Akhirnya tidak larut-larut dalam kesedihan manakala jatuhnya kita itu menemukan hal yang tidak enak. Paham gak maksudku lo? Iki pembelajaran tentang hati. Wis, boso Adam iki mang diduk noning dunyo akhir mangan sak mangan leren nandur. Jadi kan kali kulan di waktu mulai alam nukot goib alam kandungan iki jabang bayi lah wis gak nyapa-nyapa toh nyambut gayo enggak mangan yo dicukupi sembarang dicukupi gitu. Bahkan sak durunge lahir iku wis disiap nih Allah susu monyor. Gak mungkin wong gak meteng niku metu susu. Nggih lho mboten. Takono wedok sing pengalaman. Nggih estu. Nek sistem ning kitab wong wedok iku nek apa jenenge nek positif iku gak bulanan. Nek gak bulanan berarti Allah memproses kebutuhane bayi yang tidak ada unsur hal yang berpenyakit. Artinya apa? Wong wedok iku gak haid. Waya hamil. Karena Allah membebaskan haid iku darah haid iku darah kotor ya, penyakit di sisine Allah perlu nek susune iki cek bersih. Tujuane kanggo nyiapi jabang bayi. Iki ibarat sampean kali kula Nabi Adam si ono surga. Si ono surga. Di situ kan wis dijanji alastu fi rabbikum qalu bala syahidna. Hei, jabang bayi, roh. Sok kuwi ku nyembah aku nggih. Jape lah nggih, jelas nggih iki. Bah anake Majusi, anake Nasrani, anake wong muslim kabeh jawab qalu bala syahidna. Nggih, kula bakal nyembah mung dateng panjenengan. Boso lahir jabret tergantung tiyang sebaik. Dikenal no Tuhan sini Allah sakarso. Sebetulnya sudah dimodali Allah terkait masalah penyembahan terhadap Allah, yaitu perjanjian baiat ana juru alam kandung. Tapi lak sampe nak mboten eling nggih. Mboten eling, ilinge sampe nek buka Qur'ane baru eling. Oh, ternyata biyen iku aku ya wis janji nang Allah. Isine janji gak nyembah selain Gusti Allah. Oh, no. Terus temriku
selama itu balik iku barulah sampean kali kula niki mengenal sing lanang mengenal wedok, sing wedok mengenal lanang. Nek wis akil balik iki ibarate cara sampean cara Nabi Adam wis klebon buah bunti. Lah Adam nalikane wis diusir nang Allah, iku dituntut nang Adam. Allah nuntut, "Dam, balio nang gone asal muasalmu." Jenengan kali kula niki lak keturunan Nabi Adam Pak nggih. Tergantung kari jalur dugi Qabil apa Habil, kari musik jelas teko Nabi Adam. Nek Adam, Nabi Adam iku mang asli penduduk langit, duduk penduduk bumi, jenengan nggih ngoten. Asli sampean kali kula niki penduduk langit, penduduk surga. Lha iku bentuke dituntut wa inna ilaihi rajiun. Dikon bali. Lah, sing penduduk dunia iki sebenarnya ya kadal, ula, asu. Niku penduduk penduduk apa jenenge? Bumi. Jenengan iki domisili. Ngerti domisili nggih? Nek domisili iku sebentar, jare wong Jawa ning dunia iku mang mampir ngombe. Nah sekarang akan kita cari jalan menuju nok langit. Sapitu utang ning surga ne Allah penduduk asisan. Iku ae digoleki. Ya niku sing disebut latifah rabbaniyah, itu sing disebut maqam musyahadah, iku sing disebut maqam ma'rifat Allah. Lah mula sak derenge sampean kali kula dipaksa untuk bali, ayo bali dhisik belajar. Ada tahapan-tahapan untuk mengenal jalan menuju ke sana, alamat ke sana, terus sing ngundangi kita yaiku Allah ke sana. Ayo digoleki dhisik. Iki wonten carane, wonten ngelmune. Mula Allah melingno ning siji ayat, ojo mati dhisik nek gak kuwi wis teko nang aku. Sebab kuwi nek umpama bali durung teko aku, kuwi gak ono sing gak takoki, gak ono sing nuntun. Tapi nek awakmu iku mang wis tutuk nang aku sadurunge mati, mesti ono sing nuntun, ya amalmu iku. Paham nggih? Amal sing betul-betul ingersane Allah iku ketampi. Kubitot amalihum wa maluhum wa malahum min nasirin. Amal yang ketampi adalah amal syariah yang bernuansa hakikat. Wis jelas? Amal nalikane amal ati iki betul-betul madhep nang Allah, ora madhep nang sakliyane Gusti Allah. Wis segala hal amal. Termasuk amal iki nyetel sound system. Jadi operator. Lho, di situ kan ada Allah. Ya, ada Allah. Fa aina matwalu fatama wazuwa tumono Allah ning kunu. Iki kita tidak bisa menemui tatkala kita itu belum mengenal dan bertemunya. Nah niki lho Pak. Salat ya ngono, as-salatu mi'rajul mukminin. Salat iki kanggo dalan mi'rajmu bertemu Allah. Lah iki nek ora dingelmoni, ora dilakoni ya ora bisa. Angel. Sebab di dalam hati sampean niku ada istilah ainul basirah. Meripat ati, sing meripat ati onok golongan loro, onok macam loro, onok sing wuto, onok sing gak wuto. Sing wuto fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada. Khatamallahu ala kulubihim. Ya apa nek wong wuto, mlaku sak mlaku mesti gak rodal dalan. Wis, tak jamin totoan ambe aku, ya. Sak njaluk sampean. Sampean kok mulih. Mulih ning lha wis romae to. Ya. Sampai merem. Ya. Ayo ketokan manuk. Ya, totoane ketokan manuk. Mulya meremo, aja dituntun, iso tutuk mang mboten. Dijajal, ayo dijajal. Aku mau jajal, mergae aku wis gelem. Ngoten to. Sampe jajal. Iku ibarat meripate ati, aruh.
ainul basiroh, manakala kembali kepada Allah jikalau masih buta. Mangkana fi hadihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adlus sabil. Barang siapa di dunia mata hati buta terhadap Allah, kok wis ketututan mati, maka ketika meninggal sampai ning akhirat tetep buta. Na'udzubillahi min dzalik. Wis tak dungakno ingkang rawuh, muga-muga atine kebuka sehingga teng mriki digolongno Allah golongan hati ingkang sampun kebuka menawi datang Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yo mungkin nek sampean purun ngembang nang ilmune pun kula mboten kula jinak nggone forum, kula jinak nggone dalem. Wis sampean nek kersa monggo, nek mboten kersa mboten napa-napa. Sebab Allah sampun dawuh nang nggone Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin, ngelmu iki gak kedah dipaksa. Sapa sing sinsir monggo, sing gak sir ya monggo. Tapi ketahuilah qotta bayyana rustu minal ghoi, adanya ngelmu iki semata-mata untuk membebaskan hati kita dari kebutaan terhadap Allah. Satu, untuk membebaskan ruh ini dari perbudakan hawa nafsu. Wis sampean angen-angen, sampean nek kula pesen ojo mati dhisik nek gak sampean iku wis makrifat dateng Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin sekedar kedini kewau, mungkin-mungkin untuk tersaki kebukai hati sampai kali kula, sehingga jenengan kali kula ke depan sakit utai purun meningkatkan mutu nilai ibadah kita ingersani Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang langkungi bahwa menai wonten kalimat ingkang wonten cecek ning mana sampean kula atas nama pribadi kula nyuwun agung isih pangapsani. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa qurratihi wa ashabil kiram wa ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jamil arwah fi hadil majlis. Ya Allah, ija'al fi qulubihim min ahli syuhudika wa ahli ta'atika wa ahli zikrika, wala taj'alhum min ahli maksiatika wa ghuflatika wa syirka, lahumul fatiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'alna awladana wa dhuriyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika wa la taj'al min ahli maksiatika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa rahmatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah